Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai guys, kembali lagi bersama aku. Hari ini aku lagi di Gelora. Aku mau ke Sinulin, yaitu rambut dari ayam, kayak chicken gitu tapi dipotong-potong. Langsung aja kita ke tempatnya, nanti aku kasih tahu. Oke guys, langsung aja kita OTW ke tempatnya. Cuacanya dingin, habis hujan. Sinulin, ini dia tempatnya di depan. Ini sih mbak. Niki setunggalnya pintar mbak. Niki pakai daging apa aja? Ayam aja. Tuh varian rasanya. Ada extra hot, balado, seaweed, black pepper. Ayo pulang ya. Sapi panggang, ayam bawang, salt egg. Dan ada extra toppingnya juga, barbecue sauce, cheese sauce, mozzarella cheese, mayonnaise, saus teriyaki, lada hitam, saus pedas Korea, dan bulgogi. Itu ada tambahan toppingnya ya. Jadi langsung aja kita pesan. Kamu mau pesan apa? Pesan apa? Aku ayam ayam. Ayam kabe emang. Rasa aneh, rasa apa? Rasa. Rasa seaweed. Aku seaweed. Black pepper. Mbak pesan black pepper setunggal, seaweednya setunggal. Dua. Nggih. Antri ya. Ini bukanya jam berapa, Mbak? Bukanya jam berapa? Bukanya jam 9. Jam 9 sampai jam? Sampai kapan? Setengah 9 mulai. Oh, iya. Rame terus ya, Mbak? Alhamdulillah. Ini udah lama bukanya. Ciklin. Ciklin. Jadi ini adalah Ciklin, salah satu cabang di sini ya, di Blora Kota. Big Fried Chicken. Hai guys, kembali lagi bersama aku Lia Listi. Nah guys, tentang street food Ciklin ini, apa sih itu Ciklin? Ciklin itu simpelnya gabungan antara chicken, shilin. Chicken yang artinya ayam dalam bahasa Inggris, sedangkan shilin sendiri adalah suatu nama wilayah gitu di Taiwan. Di daerah Shilin, Taiwan, ada namanya Shilin Night Market, yang jadi pasar malam terbesar dan paling terkenal di Taiwan. Nah, di sini kamu bisa dapetin banyak street food yang salah satunya kurang lebih kayak ayam katsunya Jepang. Cuma ini snack yang dikasih berbagai macam bumbu. Ciklin sendiri dibuat dengan bahan-bahan pilihan dan resep rahasia nih. Selain gak ninggalin rasa asli dari snack Taiwannya sendiri, Ciklin udah menyesuaikan dengan lidah orang Indonesia. Kayak kita-kita ini. Jadi pokoknya top, Marco top lah. Enak banget pokoknya, banyak banget berbagai pilihan varian rasanya dan juga ekstra toppingnya. Teman-teman tinggal pilih sesuai selera teman-teman masing-masing.
Buat teman-teman yang udah nonton, jangan lupa like, comment, share, dan subscribe-nya. Terima kasih banyak yang udah subscribe. Semoga teman-teman diberi kesehatan selalu. Dan see you on next my video. Itu tepung apa, Mbak? Masih inget ya, Mbak? Iya. Tempat. Jadi berapa, Mbak? 20. Oke, sekarang kita mau pulang. Kita mau nyobain sekarang kita mau nyari tempat untuk makan tadi cikulinnya. Guys, jadi ini tadi yang kita beli. Ternyata ini tuh ayam fillet yang tipis banget, terus ditepungin tepung basah sama tepung keringnya. Seperti apa rasanya? Cobain dulu ya. Ini rasa siwit. Sumpah ini enak banget sih. Kamu rasa apa? Aku rasa black pepper, guys. Enak banget. Jadi ayamnya itu tipis banget. Yang tebel tepungnya. Tapi enak, jujur. Crunchy di luar, dalamnya lembut. Aku nyobain ini. Masa black pepper putih? Kayaknya orangnya salah deh, guys. Jadi satu ini harganya 15.000. Isinya lumayan banyak. Bumbunya kotor. Kita udah selesai makannya, sekarang kita mau pulang dulu. Segini dulu vlog kita hari ini. Jangan lupa like, comment, share, dan subscribe. Dan buat yang udah subscribe, makasih banyak ya, guys. Ikutin terus keseruan kita selanjutnya. Bye-bye.